Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu jembatan mana ini? SMP Muhammadiyah 1 Genteng. Ini malam hari ya. Coba kita lihat di sungainya. Ada beberapa teman yang lagi mancing. Mungkin gelap ya videonya karena memang kondisi juga lumayan gelap. Coba kita lihat dulu sekeliling kondisi jembatan. Dengan kemajuan kota Banyuwangi saat ini, bisa dilihat jalan sudah lebar juga, pelebaran jalan. Mungkin bentar kita nyebrang ya, masih ada kendaraan. Dan coba kita lihat dulu SMP MUI dari luar. Karena kemarin saya baca ada yang minta untuk buat video di SMP Muhammadiyah 1 Genteng. Kita lihat dulu dari kejauhan. Mungkin lain kali lah kita kalau sempat juga buatkan video khusus di SMP Muhammadiyah 1 Genteng. Biar teman-teman yang dirantau terutama bisa lihat seperti apa sekarang, dan juga para alumni SMP Muhammadiyah 1 Genteng bisa melihat kondisinya sekarang bagaimana ya. Mungkin lain kali ya, kita coba lihat dulu jembatannya, kita nyebrang. Ini dia kondisinya jembatannya sekarang. Di sini agak terang ya karena lampunya juga lumayan terang. Coba kita lihat sungainya. Ini biasanya dulu kalau ke arah ke sungai yang arus ke bawah ini arah ke timur. Jadi dulu beberapa teman juga sering mancing sampai ke bawah sana. Waktu itu masih sawah. Ya. Dan sekarang bisa dilihat di samping utara SMP Muhammadiyah 1 Genteng, kita lihat sudah jadi perumahan mewah ini. Madania Residen. Ya. Bisa kita lihat. Mungkin nggak tahu ya terlihat atau enggak di video nanti karena kondisi ya nggak terlalu terang. Dan mungkin kita lihat saja dari luar ya. Ini pos satpam dari perumahan Madania Genteng. Dan ini ada teman-teman dari bapak security yang ada di perumahan Madania. Ayo kembali lagi ke jembatan. Kita lihat yang mancing ya. Kita nyebrang. Kita lihat teman-teman ada berapa orang yang mancing. Ini dia kondisi jalannya. Saat ini sekitar jam 9.30. Bisa dilihat. Coba kita lihat lagi. Coba kita turun. Mungkin coba kita turun, agak susah juga turun ini seperti ini. Oke. Mungkin gelap ya videonya nanti, tapi nggak apa-apa lah. Sedikit kita lihat. Oleh apa mas? Lili. Oh jake tuh lili ini gini. Lah ya jake ya. Tapi cilik-cilik ini gue ya. Lah iya. Coba mas sama padang mas. Coba kita lihat ya hasilnya. Ini ada teman-teman, berapa teman yang mancing dan katanya masih banyak lelenya di sini. Mungkin teman-teman yang dulu pernah. Pernah mancing di sini pasti inget ya. Terus juga ada banyak ikan apa itu nih? Betiknya itu banyak sekali dulu sini. Itu juga ada yang di barat, ada mungkin nggak kelihatan ada dua orang. Kalau ada mungkin terlihat lampu sedikit ya, itu ada dua orang di sana, dan di sini ada dua orang juga.
Mau ke sana kondisi gelap, nanti enggak terlihat juga videonya. Karena yang di sini juga mungkin nanti kalau ya itu sekali lagi kalau videonya kurang terang mungkin ya mohon maaf. Coba kita tunggu sebentar ya. Siapa tahu pas dapat. Atau enggak kita tunggulah nanti kalau memang terlalu lama saya potong nanti itu. Karena sensasi orang mancing itu sebenarnya kan katanya waktu di gondol itu sih bahasanya apa itu namanya. Oke, coba kita lihat, kita tunggu ya. Oh ya, ini gedung sebelah ini, jadi ini di arah barat jembatan ya. Di sungai ini yang arah ke atas, jadi di barat jembatan. Dan di situ ada bangunan adalah sekarang jadi gudang distribusi salah satu produk ya perusahaan di sini. Oke, coba kita tunggu dulu teman-teman yang mancing. Kalau kita tunggu sampai dapat, tapi nanti kita potong aja videonya biar durasi gak terlalu panjang. Kita lihat dulu sebentar sini. Dulu di sini gelap ya, banyak sekali sampah dulu sini. Tapi sekarang alhamdulillah sudah agak berkurang, jadi orang buang sampah di sekitar sini sudah nggak terlalu banyak juga. Bawah jembatannya seperti itu. Mungkin yang pernah mancing atau nyari ikan nyeser mungkin ya namanya, pasti pernah masuk ke sana. Dan di sini juga kalau saya perhatikan hampir tiap malam kok ada di sini. Sering ada orang mancing malam di sini. Biasanya yang enggak terlalu mau turun cukup duduk di atas pipa PDAM mungkin kalau terlihat ya. Ah, coba kita lihat. Cacingnya mantap nih. Gak tahu nanti videonya kelihatan atau enggak ya. Jalannya kalau mungkin kelihatan itu masih yang di sana sampai berbecek-becek gitu. Perjuangan untuk mencari mendapatkan ikan. Dan mungkin kalau kelihatan bisa dilihat kondisinya becek sekali. Jalan raya di atas jembatan lumayan sepi ya, karena memang sudah hampir jam 10 juga mungkin. Terus juga karena tadi ngobrol sama teman juga, mungkin karena imbas dari virus corona juga, jadi jalanan Kota Genteng memang lebih lengang dari hari-hari biasanya sebelum ada ramai tentang corona. Mungkin juga masyarakat sudah banyak lebih menyadari ya tentang bahayanya penyebaran dari virus corona. Sudah sekitar 15 menit mungkin ya di sini dan masih belum dapat. Gak apa-apa, kita tunggu. Mungkin kalau beruntung nanti bisa dapat videonya pas yang mancing ini dapat ikan. Nih kita lihat coba kalau kelihatannya kakinya coba ini. Mungkin kalau bisa kelihatan di video karena emang kondisi emang gelap. Kondisinya tidak memungkinkan, buruk. Dan kameranya juga kurang support juga di kondisi malam hari. Oke, sambil kita tunggu ya. Aduh. Dapat. Enggak tahu kelihatan apa enggak nanti videonya. Bisa dilihat ikannya? Apa ya?
betik. Wah, ikan betok ini, betik namanya kalau di sini ya namanya. Tapi itu kalau di daerah Kalimantan kalau enggak salah cukup mahal ikan betik ini. Enggak tahu namanya apa kalau di sana. Kalau di sini namanya ikan betik itu. Ikan betik. Enggak kelihatan ya. Oke, itu tadi ya. Jalan-jalan bentar aja di dekat-dekat di sekitar sini aja. Mungkin bisa untuk menghibur lah untuk teman-teman yang di rantau, mungkin yang suka mancing atau pernah mancing di jembatan SMP Muhammadiyah 1 bisa jadi obat kangen ya. Jangan lupa subscribe Embong Banyuwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.